Apa kau cium tangan mertua yang belum memeluk Islam? Boleh. Kerana atas dasar ibu, atas dasar mahram. Kita kahwin dengan anak dia. Dia Hindu. Anak masuk Islam. Dia masih lagi Hindu mak dia. Dan dia bila Hindu sekalipun, dia mahram tak dengan kita. Mahram. Maknanya kalau mak dia masuk Islam, tak boleh kahwin dengan kita. Dia mahram. Jadi kekal hormat itu dibolehkan. Okey? Yang tak boleh buat benda yang sampai beribadah kepada berhala dan sebagainya.